Guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku bakal punya satu review buat kalian, yaitu tentang masker. Masker lagi ya, yang gak apa-apa lah. Nah, kali ini tuh bakalan aku punya review buat kalian maskernya Freeman lagi. Nah, yang golden grey. Nah, apabila kalian baru di channel hanya ini, don't forget to klik subscribe dan klik tombol lonceng itu supaya kalian dapat notifikasi update tiap minggunya. Nah, kali ini aku bakal review masker Freeman yang kayak gini. Nah, Freeman Mask Golden Green Brightening Mask. Aku nggak tahu ini apa namanya. Nah, masker ini itu kata dia cocok untuk kulit kering, dry skin. Okay. Nah, ini tuh fungsinya hydrates and brightens. Artinya itu bisa menghidrasi kulit kering. Berarti itu kayak bisa melembabkan kulit kering gitu. Nah, kemudian yang kedua itu brightening. Brightening itu efek mencerahkan ya, bukan memutihkan. Kayak gitu. Untuk kita coba lihat isinya kayak apa ya. Baunya dulu. Baunya tuh wangi banget kayak kalau kalian pernah nyoba kayak, kalau kalian pernah nyoba facial wash-nya Pixi yang warna hijau, kayak gitu baunya. Tapi seger banget. Nah, isinya itu I guess ada grain-nya gitu. Wait. Jadi kalian kelihatan gak sih isinya itu? Aduh, lightning-nya. Nah, pokoknya isinya tuh kayak grain gitu. Kayak ada golden grain-nya gitu nih. Jadi dia tuh gel mask gitu, terus ada kayak butiran-butiran emas, warna emas itu, makanya dia dinamain golden grain dan gelnya itu encer banget kayak gitu ya, wanginya enak banget. Nah, kalau mau pakai masker ini sebaiknya itu kalau sama apa ini, dia yang nyuruh sih dry skin, berarti untuk kulit kering. Nah, kalau Freeman itu biasanya dia nyuruhnya tuh bukan nyuruhnya, dia itu cocok untuk kulit apa, itu dia diterangin di sini kayak ada white circle gitu yang nerangin ini tuh buat jenis kulit apa. Bagusnya Freeman tuh kayak gitu, jadi kalian gak salah beli. Nah, kalaupun aku jenisnya itu normal tuh combo ya, tapi aku pengen nyobain ini aja gitu. Nah, seperti apa reviewnya, kesan pertamanya, karena ini bakal first impression aku juga gitu. Nah, kita ikutin yuk nih. Kali ini aku udah selesai cuci muka dan impression tentang masker ini, kalian bisa lihat muka aku kayak gimana tuh, lumayan kinclong. Dan karena ini first time aku, first impression aku tentang golden green brightening mask ini dari Freeman. Nah, kesan pertamanya aku pakai ini itu, kalau orang-orang bilang, mungkin ada yang bilang itu kalau kering gitu ya kalau pas pakai ini, tapi aku ngerasanya tuh nggak kering. Tapi di saat akhir kayak mau hampir 10 menitan gitu, ada efek menggelitik gitu dari mask ini. Mungkin dia karena dia bereaksi terhadap kulit ya. Nah, kemudian dia tuh gel mask dan wash off, bukan peel off. Dia tuh kayak ada grain-nya gitu, dan kalau udah dipakai grain-nya itu meresap ke muka kalian gitu. And then efek brightening-nya kerasa banget. Kayak apa yang diklaim dia gitu. Terus baunya itu enak banget dan worth to try itu pasti banget ya, karena apalagi kalau kulit kalian itu emang bener-bener kering, ini worth to try banget karena tuh setelah pakai itu kayak lembab gimana gitu, enak kenyal gitu loh. Apalagi ya yang kurang kira-kira, oh ya, kalau mungkin ini bukan salah satu masker yang, ini bukan salah satu masker favorit aku. Kalau dari Freeman itu tetap masker favorit aku tuh yang kemarin itu avokat, karena itu bener-bener halus banget gitu. Kalau aku sih untuk brightening, lightening atau whitening itu tuh nggak terlalu ini sih, it doesn't matter gitu loh, nggak terlalu penting mau kulit kalian warnanya apa gitu.
Nah, okay, that's all my review. Semoga bermanfaat buat kalian, teman-teman. Don't forget to like and subscribe. Also, if you have any question, put in the comment section below, put in the comment box, dan kalian bisa tanya apapun di sini. Nah, sampai ketemu di review-review hanya yang selanjutnya ya. Bye-bye. Ciao.